Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di toko plastik kami juga menjual karet. Harus ada karet sih, soalnya ini kalau misalkan beli plastik es batu itu biasanya tuh orang-orang tuh sekalian beli karetnya buat bungkusnya gitu guys. Oke, kita review satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu aku mau review yang harga yang paling murah dulu nih. Ada karet gelang merek 222. Segini itu 1 on guys. Dan ini aku jual dengan harga Rp3.000 aja. Ini dia tuh karetnya. Karet apa ya? Karet biasa sih. Ini swallow, karet swallow. Kuat. Biasanya kan ada ya, cuman butuh sedikit. Itu tak kasih yang ini guys, harganya terjangkau banget, cuma Rp3.000 aja. Oke guys, untuk yang kedua yaitu karet mini B pentil. Ini karet pentil ya, ini 1 on juga. Ini segini 1 on ini kami hargai Rp5.000 guys. Ini ada yang besar. Ini loh guys, dia kuat ya, pasti kuat lah, namanya juga pentil. Oke, yang selanjutnya yaitu ini juga karet ASM. Ini juga sama-sama pentil, tapi dia itu diameternya lebih kecil guys. Begini ya, kita buka ya. Oke, kok nggak bisa. Nah ini diameternya lebih kecil guys. Ini juga kuat banget. Karet di tokoku kuat-kuat guys. Nah, kuat banget kan. Segini itu kami hargai Rp7.000 aja. Biasanya ini itu dipakai untuk bungkus nasi bungkus itu loh guys. Oke, next. Lah ini yang besar-besar ini. Ini ada 4 yang besar. Ini ukuran setengah kilo guys. Ini tuh sama, hampir sama ini juga, cuman beda merek. Yang ini mereknya Peluit, yang ini mereknya Kupu-kupu. Gimana ya bedanya? Ayo coba kita buka. Oke, yang merek kita buka yang merek Peluit dulu ya guys. Ini merek Peluit, dia itu lebih tebal guys. Ini lebih tebal. Kalau misalkan merek Kupu, oh ini nggak bisa dibuka guys. Oh ini ada, kita buka ya guys. Kalau kelihatannya itu lebih tebal yang merek Peluit guys. Kalau merek Kupu-kupu ini dia ininya lebih kecil-kecil, apa ketebalannya ini lebih agak tipis ya, nggak tebel, nggak setebel merek Peluit. Kelihatannya lebih kokoh yang merek Peluit ya, kelihatan ya guys, lebih kokoh yang merek Peluit. Ini harganya pun sama, yaitu sama-sama harga jualnya sama-sama Rp12.500 guys. Oke, ini dia ada lagi. Ini karet Liberty pentil setengah kilo juga 500 gram. Tapi ini ukurannya besar ya, 500 gram. Kalau ini kan yang kecil, ini 1 on. Yang ini harga jualnya 5.000, kalau yang ini harga jualnya 24.500. Jadi kalau misalkan butuh setiap hari, mending pakai yang ini guys. Tergantung pembeli mau pilih yang mana. Yang setengah kilo apa yang ini, yang 1 on. Oke, untuk yang terakhir yaitu karet terong guys. Ini karet terong ini setengah kilo juga, tapi harganya dia itu yang paling murah, cuman 10.000 ya guys. Aku jual dengan harga cuma 10.000 aja, karena memang kulaknya juga paling murah. Tulisannya temon, tapi orang-orang menyebutnya karet terong guys. Oke guys, yang mana karet pilihan besti-besti di rumah nih, silahkan ke toko aja ya. Nih ada banyak pilihannya. Nah, ini segini biasanya kalau yang 22 ini orang-orang tuh langsung beli segini loh guys. Segini itu 23.000. Oke guys, terima kasih, sekian review karet dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.